di Monaco ada dua eh. Ni berusia dalam berapa hari? 10 hari. Cepat dia besar. Kalau pokok timun memang cepat sebab dia dalam masa 3 bulan je dah boleh tuai dah, tak silap lah. So kita tengok lagi perkembangan dia. Buah. So kita kali ni kita akan buat tutorial nak kahwinkan dia lah. So kita cari bunga. Contoh bunga yang ni eh. Bunga ni tengok belakang dia tak ada bentuk buah. So ni ada bentuk buah. So ambil satu ni, petik. Orang masuk kat dekat bunga yang berbuah tadi. Jolok sampai dalam. Sebab ada semut dalam dia. Masukkan dalam tu. Gini sikit. Biasa masukkan, aku akan tinggalkan di dalam tu. Itulah cara yang dia orang panggil kahwinkan buah timun ni.